Welcome back to my YouTube channel. Jadi di video kali ini aku mau bikin squishy dari kresek. Oke guys, langsung aja ya kita mulai. Tapi sebelumnya jangan lupa tuh di klik like, comment, share dan subscribe ya. Daripada kalian lama-lama, let's get started. Nah, langsung aja. Bahan-bahan yang diperlukan adalah kertas warna. Kalian juga boleh pakai kertas karton atau butuh tulis, kresek, lem, kalian juga boleh pakai lakban, gunting. Oke, langsung aja ya kita mulai. Pertama-tama kalian ini buka dulu lemnya, lem kertas. Kalau kalian gak punya sih ya. Terus kalian temin. Sudah, aku udah lemin yang di sebelah sini, tinggal yang di bawahnya, di sebelahnya lagi. Maaf kalau ada suara burung gitu. Sudah aku lemin di tiga bagian, baru tiga ini. Ini enggak, ini jangan dulu, kita tempel. Ini aku pakai yang warna biru sama hijau. Oke, kita tempel. Jatuh, guys. Oke, kita tempel ya. Susah, guys, yang kayaknya. Harus dari duduk itu hari guys. Udah dua bagian. Ini kita tutup dulu lah lemnya. Kita gunting kita satu satu warna apa aja. Dan kalau sesudahnya aku mau bikin home self squishy karena banyak banget yang request home self squishy. Udah seperti ini, kita masukin dulu prosesnya, nanti kalau kurang kita potong-potong lagi yang ini. Udah jadi
aku udah buka tuh kosnya. Oh ini kurang guys, jadi kita ini lagi kita. Maaf kalau ada suara ngomong itu, jadi buat ya. Oke, aku gunting-gunting lagi yang ini. Ini ada yang kecil ya. Ada yang kecil. Guys sudah cukup, ini lubang guys. Jatuh guys. Lemin tuh guys ya. Ah, lemin. Ini kita tambahin. Thank you.
guys. Jadi slow. Oke. Kita tutup dulu. Oke, guys, gini dulu ya video dari aku. Bye.